Apabila kita bercakap tentang rekaan atau reka bentuk sesuatu, pasti ramai akan mengatakan rekaan sebagai perkara yang subjektif. Tidak ada benar atau salah perspektif seseorang, semuanya harus diterima pakai. Itulah yang biasa berlaku bila kita berbicara berkenaan rekaan kenderaan, khasnya kereta. Di antara kebanyakan kereta yang dijual di Malaysia serta pasaran antarabangsa, ada sesetengah model yang sering diiktiraf peminat-peminat industri otomotif sebagai paling buruk pernah ditawarkan. Berikut adalah 5 kenderaan yang popular dan sering dikatakan hodoh walaupun ada peminatnya sendiri. Rakyat Malaysia memang kreatif dalam mengkritik rekaan salah satu model keluaran Proton yang paling membingungkan, iaitu Proton Juara. Bentuknya yang agak aneh berbanding model van lain mengundang kritikan, sehinggakan ada yang menggelarnya mesin basuh bergerak. Dibangunkan dengan kerjasama syarikat Mitsubishi dari Jepun berasaskan model minivan Mitsubishi Townbox. Rakyat Malaysia sukar untuk menerima keunikan rekaannya. Ini mengakibatkan model yang dilancarkan Proton ini dihentikan jualannya disebabkan tahap jualannya kurang memberangsangkan. Hanya dikeluarkan selama 3 tahun sebelum dihentikan. Bagaimanapun, penggantinya Proton Exora jelas sebersebi lebih baik dalam segala aspek termasuk mempunyai rekaan yang lebih mesra mata. Dijual dalam pasaran luas sebagai Fiat Multipla dan di Malaysia di bawah jenama Renault. Multipla merupakan antara kereta paling aneh bentuknya pernah dikeluarkan mana-mana pengeluar otomotif. Rupanya ibarat sebuah van dan kereta yang dicantumkan, apatah lagi kontur bentuknya aneh, menggabungkan gabungan bentuk geometrik yang agak gemuk dan lasing. Rekaan ini kekal dikeluarkan sehingga tahun 2011 sebelum dihentikan pengeluarannya. Pereka Multipla, Robert Giolito, mengambil iktibar kegagalan rekaan Multipla, menukarkan rekaannya ke dalam versi lebih moden menerusi model Fiat 500 yang menjadi antara model paling popular jenama tersebut. Dibina sebagai model kendaraan yang mudah untuk dipandu dan diselenggara. Smart Fortwo merupakan antara kereta mini berharga tinggi 2 penumpang yang pernah dijual di negara kita. Model ini bagaimanapun mempunyai rekaan yang sukar menambah citarasa peminat Malaysia berbanding abangnya Smart 44 yang lebih bersifat tradisional. Diperkenalkan sekitar 2011, rupanya dikritik sebagai lucu serta tidak praktikal bagi pasaran kita mengakibatkan jualannya tidak menepati jangkaan. Kini pembangunannya diteruskan oleh Mercedes-Benz dengan kerjasama syarikat Geely dari China memfokuskan jenama Smart sebagai pengeluar khusus kereta elektrik bersaiz kompak. Masih ditemui di atas jalan raya kita. Hyundai atau Inokometric merupakan antara model yang ketara direka untuk golongan ibu-ibu atau bapa untuk mengangkut anak-anak ke sekolah.
Rekaan yang gempal menyembunyikan banyak sifat-sifat praktikal yang ada. Ruang dalamannya tidak menyesakkan serta mampu membawa 5 orang dengan selesa. Ruangan bagasinya juga mampu membolehkan sekeluarga pulang ke kampung tanpa risau. Namun, reka metutnya yang tidak praktikal bagi rakyat Malaysia mengundang kritikan terhadap rekaan ini. Sebelum kenderaan keluaran jenama Korea Selatan menjalani revolusi rekaan yang lebih moden, peminat otomotif Malaysia perlu melalui zaman di mana syarikat otomotif Korea Selatan masih lagi bertatih mencari identiti. Tidak ada identiti yang kuat dapat ditonjolkan oleh pengeluar kereta Korea Selatan, baik Hyundai, Kia dan khususnya Ssangyong melalui model Stavi yang menjadi antara indikator kecelaruan rekaan dari Korea Selatan zaman tersebut dengan reka bentuk aneh baik di bahagian belakang atau bahagian depan. Generasi pertama kereta ini dikeluarkan pada tahun 2004 datang dengan rekaan depan yang kurang diminati serta bahagian belakang yang kurang seimbang di antara palang dengan cermin mengundang kritikan peminat. Bagaimanapun, jualannya banyak dibantu oleh pemilihan enjin keluaran Mercedes-Benz yang menjadi tarikan utama model ini. Rekaan itu kekal untuk beberapa tahun kecuali beberapa perubahan pada bahagian depannya diperkenalkan. Hanya pada tahun 2012, Ssangyong memperkenalkan semula Stavi versi baru dengan rekaan lebih segar pada mata serta memperbaiki beberapa kelemahan yang menjadi kritikan sebelum itu. Walaupun demikian, jualan model ini kekal lembap, memaksa Ssangyong menghentikan produksi model tersebut sepenuhnya pada tahun 2019.